Inilah surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 1. Kami memberitakan kepadamu tentang yang telah ada sejak sebelum dunia ada. Kami telah mendengarnya. Kami telah melihatnya dengan mata kami sendiri. Kami telah menyaksikannya. Kami telah menjamahnya dengan tangan kami. Itulah firman yang memberikan hidup. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Kami bersaksi dan sekarang kami memberitakan tentang hidup yang kekal itu kepadamu. Hidup itu ada bersama Bapa dan telah dinyatakan oleh Bapa kepada kami. Kami telah melihat dan mendengarnya dan kami memberitakannya kepadamu juga supaya kamu pun mempunyai hubungan yang erat dengan kami. Karena hubungan kami adalah hubungan yang erat dengan Bapa dan anaknya, Yesus Kristus. Semuanya itu kami tuliskan kepadamu, supaya sukacita kita menjadi sempurna. Allah mengampuni dosa kita. Dan inilah ajaran yang benar yang telah kami dengar dari Allah dan yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia tidak ada gelap. Jika kita mengatakan bahwa kita mempunyai hubungan yang erat dengan Allah, namun kita terus hidup di dalam gelap, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Allah ada dalam terang. Kita juga harus hidup dalam terang. Jika kita hidup dalam terang, kita mempunyai hubungan yang erat sesama kita. Dan bila kita hidup dalam terang, darah Yesus, Anak Allah, menyucikan kita dari semua dosa. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Kita dapat percaya bahwa Allah melakukan itu. Allah melakukan yang benar. Allah menyucikan kita dari semua perbuatan kita yang salah. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak melakukan dosa, kita mengatakan Allah pendusta, dan kita tidak menerima ajaran yang benar dari Allah.